Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah kejadian, ya, kejadian nyata based on true story, di mana seseorang, ya, menceritakan dirinya menjalani program diet, ya, dengan cara dia bergabung di salah satu klub sehat, ya, yang telah terbukti banyak sekali member di dalamnya yang berhasil menurunkan berat badannya. Nah, untuk bergabung di sana dia mendapatkan semacam paket komplit, ya, yang dimana dia bisa dimulai dari susu, terus kemudian ada multivitamin, ada terus kemudian makanan yang bisa dimakan, crackers, ya, semacam kue seperti itu. Lalu ada kayak semacam yang hanya dibutuh diseduh dengan air hangat, terus kemudian dikonsumsi, dan setiap hari dia wajib untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut tanpa boleh menggunakan makanan-makanan lain, ya. Dan ya, dia memang berhasil, ya. Dia berhasil, ya, dan berat badannya turun, ya, sampai dengan beberapa kilogram. Dan dia dengan pasangan dia, kedua-duanya juga berhasil menurunkan berat badannya cukup signifikan, cukup bagus. Dia merasa puas sampai suatu hari, ya. Dia merasakan gejala sakit yang amat sangat di sekitar bagian punggung dan juga di perutnya. Terasa panas, terasa sakit, terasa lemes gitu, ya. Setelah menjalani beberapa bulan program diet tersebut. Jadi dia berkomitmen untuk benar-benar menurunkan berat badan dengan bergabung ke klub sehat tersebut. Terlebih lagi banyak sekali selain dia, ya, ada teman-teman lain yang juga berhasil untuk menurunkan berat badannya setelah bergabung di klub sehat tersebut. Nah, masalahnya, ya, setelah beberapa bulan dia sakit tadi, terus kemudian diperiksakan ke dokter, ya, beberapa kali ke dokter umum tidak kunjung sembuh, dirujuk ke spesialis sampai akhirnya dia divonis oleh dokter mengalami penurunan fungsi ginjal, ya. Jadi ginjalnya bermasalah, terutama berkaitan dengan volume dari ginjal itu yang terus kemudian menyusut. Nah, usut menyusut, ya, setelah dilakukan rekam medis, ya, di ini dan diperiksa secara lebih lanjut, tentu saja medis, ya, yang jauh lebih paham tentang apa yang sebenarnya terjadi, sampai diputuskan bahwasanya, ya, dia menjalani pola hidup yang sangat tidak sehat. Padahal paket makanan yang dia konsumsi selama ini tuh banyak sekali mengandung vitamin, mengandung gizi, mengandung nutrisi yang mampu sebetulnya secara hitung-hitungan, ya, mampu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dia sehari-hari. Kebutuhan akan kalori untuk beraktivitas sudah sangat sesuai dengan apa yang dia lakukan sehari-hari, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, hipotesa dari dokter, ya, karena perubahan ini terjadi secara signifikan, tubuh terus kemudian tiba-tiba kaget, dan hal semacam seperti itu sebetulnya tidak disarankan, ya, untuk Anda sekalian, terlebih lagi kalau sudah berlangsung cukup lama, mungkin 1-2 hari gitu, ya, mengganti makanan-makanan tersebut gitu tidak masalah, atau mungkin perlahan-lahan, ya, step-stepnya, tidak terus kemudian menghentikan semuanya makanan, karena mungkin secara hitung-hitungan, ya, kadar gizinya, nutrisinya, ya, baik itu secara makro maupun mikro tercukupi gitu. Di sana mengandung cukup lemak, cukup protein, bukan mungkin karbohidratnya juga tercukupi, tetapi, ya, tubuh kita tidak hanya serta-merta bergantung terhadap itu saja gitu. Jadi kita butuh serat, kita butuh lemak yang memang benar-benar alami gitu, ya, bukan yang sifatnya sintetis yang berupa produk jadi dan sebagainya gitu. Dan kalau kita cari lebih lanjut, ya, memang sebenarnya ketika kita menjalani atau berada dalam kondisi yang tubuh kita ini kekurangan makanan, ya, jadi tidak hanya nutrisi saja tapi makanan, kita akan sampai pada satu titik di mana tubuh kita akan memakan bagian atau organ tubuh kita sendiri. Jadi kasarannya dia, ya, mengalami kondisi di mana tubuhnya itu digerogoti oleh organ tubuhnya sendiri karena dia dalam tanda petik kelaparan, ya. Kelaparan secara
makanan, tetapi secara gizi, secara nutrisi sebetulnya dia tercukupi. Dia mungkin tidak merasakan rasa lemas dan sebagainya karena dia sudah mengkonsumsi paket lengkap tersebut ya. Tapi ya makanan yang mungkin dia berusia 35 tahun ya, dari kecil dia makan makanan, makan sayur, makan buah, makan nasi, makan daging dan sebagainya. Ya, tubuh dia memang mengecil, artinya berat badan dia turun, bentuk tubuh dia semakin lebih baik, lebih ideal. Tapi di dalam tubuh kita ada organ-organ tubuh yang selama ini ya mendapatkan nutrisi, gizi, terus kemudian bukan hanya makro dan mikro, ada juga fitonutrien ya, zat-zat senyawa-senyawa yang didapatkan oleh tubuh kita, dari itu sayur, buah, daging, ikan, apapun lah yang selama ini kita konsumsi. Dan seketika-ketika itu semua seolah-olah dihentikan total 100%, nah itulah yang cukup disayangkan, seperti itu. Ya, jadi harapan saya ya, jangan terus kemudian melakukan diet yang terlalu ekstrim gitu ya, demi mencapai bentuk tubuh yang ideal. Tolong untuk memikirkan kesehatan Anda, jangan semata-mata hanya memikirkan bentuk tubuh yang proporsional gitu. Dan ini untuk pembelajaran untuk kita semua ya, karena kalau sudah terjadi seperti itu rasanya akan nyesel, benar-benar menyesal gitu. Jadi tetap jalani pola hidup yang seimbang ya, diet boleh gitu ya, tapi tidak terus kemudian serta-merta nggak makan terus kemudian menggantinya dalam bentuk susu, dalam bentuk multivitamin, dalam bentuk semacam apalah makanan yang seperti bubur dan sebagainya, seperti itu. Jadi yang alami, yang sudah disediakan Tuhan di alam sekitar kita ini, notabene mereka memang disiapkan untuk kita gitu. Jadi tidak harus terus kemudian lari dari makanan-makanan tersebut, menganggap makanan-makanan tersebut campah dan sebagainya. Nggak perlu sampai seperti itu, karena nanti efek sampingnya bisa kita rasakan, seperti itu. Jadi besar harapan saya, mulai memikirkan segala sesuatu dengan lebih baik ya. Anda juga bisa misalnya bergabung bersama kami diet kalori, yang kami tidak akan membuat diri Anda tidak mengkonsumsi makanan apapun dan menggantinya dengan susu, dengan multivitamin, dengan makanan pengganti, cracker, sereal dan sebagainya, semacam seperti itu. Bukan seperti itu, kita tetap makan ya, makan makanan yang sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya, dalam bentuk tanaman atau mungkin hewani gitu ya, protein nabati, protein hewani yang pasti berkhasiat bagi kita semua, seperti itu. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan menginspirasi Anda sekalian dan mengingatkan diri Anda sekalian, tolong jangan terlalu terus kemudian melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim gitu ya. Coba dipikirkan baik-baik, dipikirkan matang-matang tentang plus minusnya dan sebagainya sebelum terjadi hal yang mungkin berbahaya bagi diri Anda. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Terus kemudian di subscribe, tekan tombol loncengnya juga untuk mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video di YouTube channel ini, yang akan setiap hari saya upload ya, daily tips untuk menginspirasi Anda sekalian. Dan juga follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada Spotify, ada Facebook, ada Instagram juga. Dan ya, jaga kesehatan ya, sampai bertemu dengan kita di video-video kita berikutnya.